Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang merupakan rumah sakit swasta pertama di Indonesia yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan dengan predikat akreditasi tertinggi dan mampu mempertahankan eksistensinya hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan visi dan misi pendirian RSI Sultan Agung sejak tahun 1971 sebagai wahana pendidikan bagi mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sultan Agung. Rumah Sakit Islam Sultan Agung menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka membangun generasi khair ummah untuk mendukung ketercapaian visi menjadi rumah sakit Islam terkemuka dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan peradaban Islam menuju masyarakat sehat sejahtera yang dirahmati Allah. Berbagai fasilitas yang dipersiapkan untuk peserta didik diantaranya memiliki ruang komite koordinasi pendidikan atau komkordik dengan jumlah admin dan petugas yang cukup untuk mengelola administrasi pendidikan dalam rumah sakit pendidikan. Fasilitas lengkap di ruang jaga juga mendukung proses belajar peserta didik, yaitu ruang istirahat yang memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan untuk peserta didik yang bertugas jaga di rumah sakit yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan tentunya kamar terpisah antara laki-laki dan perempuan. Ruang pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk dapat melihat secara langsung interaksi antara dokter dan pasien, serta melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ruang diskusi yang dilengkapi dengan peralatan audiovisual untuk mendukung diskusi dan sharing ilmu sehingga tercipta suasana akademik yang kondusif. Berbagai kegiatan ilmiah yang secara rutin diselenggarakan meliputi laporan jaga, diskusi kasus, jurnal reading, dan diskusi kasus secara multiprofesi untuk mendukung terlaksananya Interprofessional Education atau IPE dalam mempersiapkan tenaga kesehatan yang handal dan siap untuk saling berkolaborasi dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan kualitas tertinggi kepada pasien dan masyarakat. We suggest the patient to maintain stabilization, and also we consult the neurosurgery to evacuate the hemorrhage itself. Yes, agreed. You did well on this case. Thank you so much, Dr. Rilly. Tersedia perpustakaan dengan berbagai koleksi buku, akses internet, e-book, maupun berbagai jurnal terkini yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik lengkap dengan ruang baca yang nyaman. Sistem informasi rumah sakit, teknologi informasi, dan sistem dokumentasi untuk mendukung pengelolaan manajemen dan administrasi yang baik sehingga mampu mendukung proses pendidikan dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional. Untuk mendukung efektivitas administrasi dan manajemen pendidikan, Mobile Logbook Koas atau MoLogo dikembangkan berbasis aplikasi mobile, sehingga memudahkan dalam pengisian logbook baik untuk mahasiswa maupun pendidik klinis, sehingga umpan balik dapat diterima secara langsung dan terdokumentasi dengan baik. Untuk mendukung pengembangan ilmu, Rumah Sakit Islam Sultan Agung menyediakan berbagai fasilitas penelitian meliputi laboratorium pelayanan, laboratorium medik, serta bangsal perawatan yang dapat dipakai untuk penelitian mahasiswa dan dokter pendidik klinis. Laboratorium klinik dilengkapi dengan peralatan yang canggih serta proses yang cepat dan menghasilkan data secara computerized untuk mendukung pelayanan dan penelitian. Laboratorium keterampilan klinik dilengkapi dengan manekin yang sesuai standar dan disesuaikan dengan jumlah mahasiswa untuk mendukung pencapaian kompetensi klinik peserta didik. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang sebagai rumah sakit pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung siap bersinergi membangun generasi khairu ummah.